Gimana kalau marah? Gimana kalau marah mukanya? Masa begitu? Titiu kalau marah gimana? Titiu kalau marah? Tuh, unjukin Ruki. Titiu kalau marah gimana? Gimana kalau marah Titiu? Oh gitu? Enggak, itu senyum. Titiu gimana kalau marah? Gimana mukanya Titiu kalau marah? Oh gitu Titiu kalau marah? Oh gitu. Eh, kalau monyet suaranya gimana monyet? Gimana coba tadi kasih tau Ruki? Monyet suaranya gimana? Mangki suaranya gimana? Doang. Nah, itu mau. Itu tanya tuh. Gimana? Mangki kalau suaranya gimana? Ada guys. Halo guys. Halo guys. Lihat kamera lu guys. Iya. Guys, kita lagi makan di Chinese restoran di Washington. Supnya enak banget, ini corn soup with chicken. Terus ada udang mayones, ini ada buncis. Ki, kalau pakai kamera gimana? Oh, rekam. Bisa begitu kamera begitu? Iya. Kemarin dia minta gini. Ya Bu ya? Cicak-cicak di dinding, diam di... Oh begitu? Iya kamera ya? Iya kameranya Uki, kameranya Uki. Gimana? Oh iya. Cicak-cicak, HP kena? Hop. Bilang mandi. Sekarang kita berada di gedung Lincoln. Ini dibangun untuk memperingati presiden pertamanya Amerika. Abraham Lincoln adalah seorang putra kebanggaan dari Amerika dan ini menjadi monumen atas kehebatan beliau dalam membangun Amerika. Jumlah pilarnya sama dengan jumlah negara bagian di Amerika. Ayo, foto sini Robby. Seperti kita Monas Jakarta, mereka sama dengan ini Monumen Nasional. Jadi ini kalau April iya. Banyak cherry blossom. Bagus sekali ini. Bunga. Katanya di sini lebih bagus daripada di Jepang. Wow. Mana ada taman ini lambang Jepang. Bunganya warna apa? Oh, ada pink, putih, macam cakep sekali. Memang April tuh ke luar negeri bagus ya? Ya, makanya harga tiket mahal kan? Waduh, udah berubah aja baju. Sekarang kita berubah dong, kita ke White House. Jadi harus pakai putih. Putih. Kalah kan? Kalah. Gue sih lewat kalau mama. Sudah prepare untuk ke White House karena saya mau dipanggil oleh Biden. Bidennya untuk menghadap. Hah? Apa?
Biden mau ketemu sama kita, tapi kita lagi mikir-mikir apakah iya atau tidak kita terima undangannya. Enggak, dia mau kenal aja sama kita. Dia mau kenal sama Indonesia, kita perwakilannya, jadi gitu ceritanya. Tapi saya lagi mikir, saya temuin apa enggak. Tergantung moodnya lah, kita lihat aja. Kalau memang mood saya enggak enak, saya enggak masuk ke dalam. Tapi kalau moodnya enak, saya masuk ke dalam. Kalau enggak, saya cukup di luar saja saya foto. Oke guys, kita sekarang ada di Istana Negara, yaitu Istana di US Amerika Washington DC, John Biden, di mana istananya cantik, keren, di mana juga suasananya cukup dingin, jadi pohonnya berguguran. Kita lihat di sini masyarakat semua pada fotoan di sini. Sayangnya kita nggak diberi kesempatan untuk masuk ke dalam. Padahal seharusnya di Indonesia ada waktu-waktu tertentu yang kita bisa masuk ke dalam. Tapi kayaknya kita udah kontak-kontak, kayaknya belum waktunya juga kita ke sana. Mungkin saya lihat di ujung sana ada tali yang melintang. Lampu-lampu kayaknya mungkin saya lagi menawarkan diri saya untuk memberikan interior yang lebih baik lagi. Di istana tidak ada tali yang melintang kiri dan kanan. Oh, mau jadi konsultan interior ya, Bu? Kayaknya perlu dia menarik saya untuk sebagai konsultan deh. Pede banget deh kayaknya ya. Tapi boleh juga sih, why not? Ketenuran apa cucuku? Iya. Why not? Kali aja saya dipanggil ke dalam. Hana, tolong dong bantu bagaimana decoration untuk tampak depan lebih cantik lagi. Kita lihat istana negara kita bagus kan, apalagi istana Bogor. Aduh, di dalamnya keren banget. Karena inspirasi di istana Cipanas itu saya membuat di rumah saya sendiri. Begitu kerennya, karena memang taste-nya luar biasa. Tapi saya nggak bisa juga memungkiri di dalamnya keren banget. Tapi saya cuma sedikit tali aja. Mungkin itu adalah tali yang memang saya nggak ngerti maksudnya apa, kok pakai tali dua gitu melintang kanan kiri. Tapi istananya bagus dan keren. Oke guys, udara makin dingin, makin kita menggigil, minus di sini, jadi kita cepat-cepat ke hotel untuk menghangatkan diri. Kemudian kita nginepnya nggak jauh dari sini, cuma jalan kaki aja. Guys, luar biasa. Sekarang saya ada di tempat restoran, bukan di Jakarta, tapi di Amerika, di mana ini restorannya Asia. Itu ada Pak Fadil, ada Pak Rosan, luar Pak Dubes kita, luar biasa. Ada Pak Duo, dan ini ibu cantik ini, dua ibu Dubes kita. Di mana Mbak Tubes? Seminggu di sini. Alhamdulillah, tapi masih jet lag. Thank you Mbak, udah dikunjungin lo ya jauh-jauh. Iya dong pasti. Nanti di harus lagi, harus ya. Kita bawa serbu sama teman-teman pengajian. Dia ada ketua Ciri, jadi aduh. Kita memang bawa tim Ciri menunggu undangannya. Kita datang bersama dengan tim Ciri yang top banget. Yang pastinya ibu dubes kita ini luar biasa. Kebetulan anak-anaknya di sini juga ya, juga aman. Sekalian jaga anak-anaknya juga, mengabdi untuk negara Indonesia, luar biasa. Amin. Sukses. Terima kasih. Alhamdulillah sampai saat ini semoga seterusnya aman dan nyaman. Walaupun sekarang lagi mulai dingin, tadi angin kencang, tapi tetap hatinya hangat. Amin. Dubes, saya atas nama teman-teman di MPR mengucapkan terima kasih dan selamat bertugas. Buat Pak Dubes, selamat bertugas, semoga sukses, dan kami MPR siap memberikan dukungan. Insya Allah selama tugas di sini bisa membawa rahmat, keberkahan, dan kesuksesan buat rakyat Indonesia. Terima kasih Pak Fadel, mudah-mudahan kunjungannya selama di US ini bisa memberikan banyak manfaat, bukan hanya untuk masyarakat di sini juga, tapi untuk seluruh masyarakat Indonesia di tanah air. Ya, Bu Ana. Ini Pak Rosan,
untuk Bapak. Mudah-mudahan batiknya bisa digunakan. Waduh, terima kasih. Biasa lagi buat untuk yang udah jadinya nanti ya. Waduh, bisa dipakai. Very nice. Batik. Terima kasih banyak. Sama-sama. Nah, pasti. Ini saya bawa dari Gorontalo. Wah. Jadi benar. Oh ya, ini kan pasti ngerti Bali. Nah, jadi saya pikir nih saya cari Gorontalo, Kerawang. Mudah-mudahan bisa digunakan pada saat bertugas di sini. Aduh, thank you banget, Mbak. Sampai jauh-jauh bawa begini. Iya, Bu. Thank you. Ini cabut benang ini Kerawang. Mana Arisa? Pengajian. Saya bilang pengajian. Ini satu lagi kue Kerawang juga. Di rumah dinas bisa dirasakan. Nanti kita taruh di rumah dinas. Next time nanti bisa. Pasti aku kirim terus. Pokoknya abis aku kirim. Terima kasih. Guys, makasih udah ikutin kegiatan hari ini. Tante Tugi, terima kasih banyak. Selamat bekerja di sini, insya Allah betah. Terima kasih udah nanti dikunjungi. Main-main kesini lagi jadi seterusan. Buat tim, kita buat kegiatan. Kita datang buat kegiatan untuk budaya Indonesia. Oh iya, benar. Nanti disupport biar bawa nama Indonesia. Oh iya dong, harus. Nanti kita terima buat kasih. Sesuatu. Thank you. Kita vaksin juga. Woo! Saking susahnya. Strong. Apa? Vaksin apa? Pfizer. Karena kita susah mendapatkan Pfizer di Indonesia, jadi kita vaksinnya di sini. Alhamdulillah. Orang sampai beli itu loh, tur hanya untuk vaksin di sini. Iya, benar. Bayar tiket datang. Karena kan di Indonesia itu kan diutamain itu kan yang belum vaksin gitu yang. Kalau kita kan udah Sinovac tapi kan sudah hampir setahun ya, Mah. Udah habis. Udah hampir setahun. Banget. Jadi udah selesai. Nah, kita gitu. Lihat nih. Sedangkan kita pegal-pegal. Kita butuh ya. Booster gitu dan boosternya kan belum ada kebetulan kita di sini jadi kita bisa vaksin dan gratis loh. Kita enggak bayar apa-apa. Enggak, masa di sini. Jadi itu yang dibilang kalau di sini bayar, di sini itu gratis. Gratis. Nah, di sini tuh sebenarnya di apotek sama semua ada, cuma permasalahannya Pfizer tuh karena terlalu banyak Mina. Yang mau vaksin jadi agak susah. Jadi benar-benar harus cari di tempat yang memang mereka ada gitu. Dan enggak antri. Dan enggak antrinya terlalu panjang. Tadi alhamdulillah antrinya enggak panjang. Pokoknya bismillah. Tinggal second dose. Cuma dia bilang makan Panadol malam. Terus kita mau kemana nih, Bu? Makan restoran Thai. Kita lihat restoran Thai. Oh, iya. Kenapa? Dingin. Iya, tapi dingin. Siapa? Enggak bilang, kakak. Apa sih? Cover hilang.